Bagi anda pelas. Oh, dia pelambat. Eh, tanah balik minta anda pelas tau. Dia haus. Okey. Cakap kepada Hafizal, Hafizal. Hafizal tanah balik dekat studio sekarang. Semua celebrate pasal you, okey? Okay. Hafizal semua. Hafizal, Akbar semua, seluruh rakyat mengucapkan tahniah kepada Tanah Balen. Okey, Tanah Balen. Soalan yang saya rasa mungkin dekat awak aja yang boleh jawab. Okey. Sepakkan penjuru Azam. So, apa insting sebagai seorang striker? You ada 3 gol, hari ini nak buat gol. So, sebenarnya apa kejadian ketika itu? Apa you punya insting? Satu je saya nak cakap dulu. Okay. Dalam game hari ini memang saya tak perform. Memang saya tak nampak. Tapi saya cuba nak skor sampai last minute. Okey. Dan dari kecil sampai sekarang, saya memang aiding, memang saya timing memang baik. Sebab bapa saya selalu bagi saya aiding. Kalau apa-apa finishing, pergi kepala. Kalau aiding memang mesti tepat. Yes. Tepat ke gol. Daripada kaki dengan aiding, aiding lagi tepat. Betul. Kalau saya ingat gol ketiga daripada kita lawan Myanmar. Yeah. That's a good timing. Jeffrey dapat bola, hantaran, you timing, you attack the ball. So sebenarnya macam tadi Tana cakap, banyak perkara yang you lakukan daripada bantuan daripada pada you, bapa you. So sebenarnya satu motivation untuk you. Dan sebenarnya apa sebenarnya dalam konteks hari ini punya permainan, sebenarnya apa corak ataupun apa sebenarnya perkara yang you nak buat dulu untuk pasukan? Satu je, nak pergi ke final. Satu je, nak pergi final. Tak pernah pergi final untuk Malaysia. Saya main Malaysia dari 12 tahun, tapi saya tak pernah pergi final. Ini first time dan dekat negara kita, memang happy lah. Happy. Pergi final. Okey, tengok. Now Tanah Balen ada empat jaringan beliau hasilkan. Kemudian ada berpeluang untuk final menjadikan gol lagi dan menjadi penjaring terbanyak. So, apa you punya target selepas ini menentang Thailand? Saya dengar Thailand pandang rendah kepada kita sebab kita kalah dengan AFC 3-0. Dan kita jangan bagi can dengan dia orang. Kita akan fight final. Apa jua pun kita akan fight untuk gold medal. Okey, dengar tu Hafizal, Abatik dan seluruh rakyat Malaysia, dan ini yang berlaku ketika ini. Ah, sekejap dia nak tanya lagi. Nanti. Abang Hafizal. Yo. Apa khabar? Khabar baik. Okey, Tanah Balen, itulah. Okey. Mawi. Hafizal, okey, Abatik dan seluruh rakyat Malaysia, walaupun mungkin perlawanan ataupun ya. Okey, Mawi, mungkin Tanah Balen nak ucapkan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong Satu Malaysia, sokong sama Tanah Balen lah sekarang. Main memang best. Apa dia nak ucap terima kasih pada penyokong-penyokong? Okey, Tanah Balen. Seluruh penonton yang di TV nak minta you cakap ucapan terima kasih kepada penyokong. Harapan untuk ke final pula. Terima kasih kepada semua penonton. Dan sokong kepada di stadium dan tengok dalam TV. Terima kasih. Okey, at least Balani, Tanah Balen menjayakan gol untuk menyelamatkan maruah kita ke final. Walaupun perlawanan pada malam ini kurang memberangsangkan, agak 50-50, tetapi jaringan individu cukup membawa kita ke final. Peluklah Tanah Balen sikit. Okey, tanya Mawi.